yaitu tidak ada pemeriksaan vaksin dan tidak ada penyekatan vaksin. Kalau sudah ada pernyataan seperti itu, maka kami gagal untuk unjuk rasa. Tapi kalau tidak ada pernyataan seperti yang di Pamekasan, unjuk ada pada hari Kamis atau hari Jumat, tolong selalu mulai. Tidak ada pemaksaan pemaksinan. Bukan tidak setuju dengan pemaksinan. Kami setuju dan siap kami mendorong kepada masyarakat untuk bervaksin bagi yang mau. Dua video Kiai Haji Jurjis Muzamil viral dan beredar di media sosial bersama para jamaahnya untuk melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati Sumenep. Pasalnya, banyak warga merasa ketakutan soal vaksin COVID-19. Unjuk rasa besar-besaran umat Islam itu, katanya mendesak bupati untuk mengeluarkan surat pernyataan, tidak memaksa warga, soal vaksinasi COVID-19. Dan bahkan, Ketua Front Pembela Islam atau FPI Sumenep ini, juga mendesak untuk tidak ada penyekatan di setiap jalan, untuk memaksa warga agar disuntik vaksin COVID-19. Semua video tersebut dibenarkan oleh Kiai Haji Jurjis Muzamil saat dikonfirmasi Tribun Madura pada hari Rabu tanggal 20 Oktober tahun 2021.